Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Puja Angela. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Universitas Diponegoro ini dulunya namanya itu bukan UNDIP, tapi Universitas Semarang, yang diresmikan pada tahun 1957 dengan kampus swasta. Kemudian di tahun 1960, Universitas Semarang ini diganti nama menjadi Universitas Diponegoro, yaitu oleh presiden pertama di Indonesia, Pak Insinyur Soekarno. Dan diganti menjadi kampus negeri, perguruan tinggi negeri, bukan perguruan tinggi swasta lagi. Sekarang aku lagi berada di Visip Undip. Nah, Visip ini sendiri terkenal dengan sebutan namanya itu Kampus Orange, karena memang warnanya itu orange semua guys, mulai dari tulisannya terus sampai gedung-gedung. Hey guys, jadi sekarang aku lagi berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Visip ini sendiri terdiri dari beberapa jurusan, yaitu ada jurusan Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Bisnis, Ilmu Hubungan Internasional, dan masih banyak jurusan-jurusan yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Hai guys, sekarang aku beralih tempat ke Fakultas Hukum Undip. Nah, ini sendiri adalah fakultas aku dulu pas S1. Sekarang aku udah alumni guys. Nah, ini fakultasnya, ini dikenal dengan kampus progresif. Jadi di Fakultas Hukum itu hanya ada satu jurusan doang, yaitu jurusan ilmu hukum. Kita satu jurusan, satu fakultas guys. Kampus merah, jadi identiknya itu kayak warna merah gitu, sama warna putih kepink-pinkan dan ada coklat-coklatnya gitu guys. Fakultas Hukum ini kan cuma ada satu jurusan, itu jurusan ilmu hukum. Tapi pas kita di semester 6 itu kita masuk ke konsentrasi. Nah, itu terdiri dari beberapa peminatan juga. Itu ada hukum pidana, hukum perdata, dasar-dasar ilmu hukum, hukum acara, hukum internasional, HPN, hukum administrasi negara, hukum dan masyarakat,
kalau nggak salah itu terdiri dari 8 peminatan kalau nggak salah. Tapi nanti aku searching lagi, takutnya salah menyampaikan informasi kepada kalian semua. Ayo buat adik-adik semua yang mau masuk Fakultas Hukum Undip di tahun 2023, ditunggu di sini. Tapi sayangnya aku, ya akunya udah lolos tahun kemarin, tahun 2021. Pokoknya buat kalian yang mau kuliah di Hukum Undip ataupun di fakultas yang lain atau universitas yang lain, semangat terus, mudah-mudahan lancar, oke? Cuaca di Undip hari ini benar-benar panas banget, guys. Sumpah aku itu sebenarnya keringatan, ini udah jam 11 siang. Dan ngetek videonya itu enggak butuh waktu yang bentar. Diulang-ulang untuk hasil yang terbaik. Semoga aja memang yang terbaik. Nah, aku lagi berada di Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK. Di sini itu juga banyak banget jurusan, ada jurusan Ilmu Kelautan, terus Manajemen Sumber Daya Perikanan dan jurusan-jurusan lain yang terdapat di Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Hai guys, sekarang aku lagi berada di salah satu fakultas yang ada di Undip, yaitu Fakultas Teknik. Nah, ini jurusannya Teknik Arsitektur. Kalian bisa lihat bangunannya itu kayak gimana. Ini bersebelahan sama bersebelahan dengan Teknik Sipil. Hai guys, sekarang aku berada di Fakultas Teknik, yaitu jurusan Teknik Sipil Undip. Di sini tuh kayaknya tema setiap fakultas itu beda-beda ya. Yang tadi di arsitek gitu, kayak lemak krem gitu. Nah, di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Sipil ini warnanya biru langit. Kalian bisa lihat ya fakultasnya. Nah, siapa nih yang mau masuk Teknik Sipil Undip tahun 2023? Teknik Elektro ini merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Teknik Undip. Buat kalian siapa nih yang minat masuk Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro? Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku terkait Undip hari ini. Kita udah keliling Undip dan lumayan capek, kaki juga udah lumayan pegel guys, karena cuaca nge-video hari ini tuh benar-benar panas banget. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian terinspirasi buat kuliah di Undip dan ditunggu oleh kating-kating kalian di fakultas-fakultas yang kalian inginkan dengan jurusan-jurusan yang kalian minati. Oke guys, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya dan bye-bye. Assalamualaikum.